Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita dalam mata kuliah manajemen lembaga informasi, Bunda akan membahas anggaran lembaga informasi, di mana ini sangat penting sekali di dalam manajemen lembaga informasi. Saya akan memaparkan dari mulai pendahuluan, pengertian anggaran, kemudian ada beberapa kesimpulan mengenai anggaran, fungsi anggaran, kemudian anggaran yang versus dengan akuntansi dan anggaran dengan manajemen. Kemudian kita juga harus membahas tentang kelemahan-kelemahan anggaran sebagai suatu alat. Kemudian juga di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam perencanaan. Aspek anggaran tentunya itu kita harus sampaikan juga ya secara detail. Kemudian manfaat penting adanya perencanaan anggaran yang baik. Kemudian dari mana sumber anggaran atau sumber keuangan di dalam manajemen lembaga informasi ini. Dan juga jumlah atau besaran anggaran yang harus diketahui oleh lembaga informasi tersebut. Di dalam penyusunan anggaran itu merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu satu tahun ya, dari dalam jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba atau profit planning ya. Dalam perencanaan laba, manajemen itu menyusun rencana operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan laba rugi, jangka panjang dan jangka pendek, kemudian juga neraca kas dan modal kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Sama seperti membuat sebuah proyek pembangunan yang mempunyai jangka waktu tertentu yang harus memiliki blueprint untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 3-5 tahun ke depan, setiap bulan dibuat anggaran biaya untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga keseluruhan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan blueprint yang telah dibuat dengan rencana biaya yang telah disusun sebelum proyek itu dilaksanakan. Nah, kalau kita berbicara tentang profit planning ya, fungsi-fungsi dasar manajemen, fungsi-fungsi perencanaan, kemudian bagaimana mengarahkannya, bagaimana mengorganisasikannya dan mengawasi dari setiap satuan dan bidang-bidang organisasi di dalam badan usaha tersebut. Ya, ada beberapa kesimpulan mengenai anggaran. Pertama, kita harus lihat dulu bagaimana anggaran itu harus bersifat formal. Artinya, anggaran itu disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis dan teliti ya, jadi dan penulisan secara konsisten. Kemudian anggaran harus bersifat sistematik, artinya anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika berpikir dan logika yang diperlukan di dalam lembaga tersebut. Kemudian setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan sehingga anggaran merupakan hasil pengambilan keputusan yang berdasarkan asumsi tertentu. Nah, untuk keputusan yang diambil oleh manajer tersebut itu merupakan pelaksanaan fungsi manajer dari segi perencanaan, kemudian perorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Fungsi anggaran itu dengan sendirinya yang utama adalah fungsi perencanaan. Jadi pada saat kita membuat perencanaan, anggaran itu sudah harus disertakan ya. Kemudian fungsi pengawasan, bagaimana lembaga informasi itu dapat mengontrol apa saja yang diperlukan, kemudian sesuai tidak dengan plafon yang diperlukan ya untuk sarana prasarana di dalam lembaga informasi tersebut. Kemudian tentunya harus ada koordinasi ya. Koordinasi ini tentu melibatkan orang-orang yang menentukan kebijakan di dalam lembaga tersebut ya. Kemudian juga di sini harus dipastikan bahwa orang-orang yang dapat menyelesaikan koordinasi dalam anggaran tersebut
mau tidak mau orang-orang tersebut orang-orang yang sudah dipercaya ya, punya stabilitas yang tinggi gitu. Kemudian pada saat membuat anggaran tersebut, anggaran itu betul-betul sudah dipastikan, disesuaikan ya, karena anggaran ini sebagai pedoman kerja di dalam lembaga tersebut ya. Kemudian kita lihat, kalau kita berbicara tentang anggaran, kita berpikirnya adalah itu urusannya dengan akuntansi. Di mana kita katakan bahwa akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif. Kalau kita berbicara dengan data kuantitatif, berarti di situ betul-betul ada real angka-angka yang sesuai dengan yang sudah direncanakan, yang sudah dipastikan. Jadi terutama yang mempunyai sifat keuangan ya, dari satuan usaha ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal inilah alternatif dari suatu keadaan untuk menyediakan data. Maka setiap transaksi perlu digolong-golongkan atau dipilah-pilah, diringkas dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Nah, kalau kita berbicara tentang anggaran yang kita kaitkan dengan manajemen, itu merupakan penyusunan rencana untuk menjadikan sebagai pedoman kerja, atau itu kita masukkan ke dalam planning, kemudian menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian wewenang dan pembagian tanggung jawab kepada para personal atau karyawan di dalam perusahaan tersebut, berarti ada organizing-nya ya, kemudian membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan para karyawan. Nah, di sini sifatnya directing ya. Kemudian menciptakan koordinasi dan kerjasama yang serasi di antara semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Nah, di sini kita katakan sebagai coordinating. Kemudian mengadakan pengawasan terhadap kerja karyawan di dalam merealisasikan apa yang tertuang dalam rencana perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, di sini berarti sifatnya controlling ya. Nah, kita lihat kelemahan-kelemahan anggaran sebagai suatu alat. Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran. Kemudian taksiran-taksiran dalam anggaran itu disusun dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi dan faktor-faktor variabel lainnya, baik yang controllable maupun uncontrollable ya. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan atau terrealisasinya anggaran sangat tergantung pada manusia-manusia yang melaksanakannya di dalam organisasi atau lembaga tersebut. Nah, kemudian kita lihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam perencanaan. Pertama adalah produk, kedua adalah pasar, ketiga kebijakan distribusi, keempat adalah rencana produksi, kelima rencana penelitian dan pengembangan, keenam adalah organisasinya itu sendiri, kemudian yang ketujuh adalah finansial. Aspek anggaran mengandung ada beberapa macam. Pertama adalah penentuan tujuan yang akan dicapai, kemudian memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh dalam semua alternatif yang mungkin dipilih, kemudian usaha-usaha atau langkah-langkah yang akan ditempatkan untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih tersebut. Nah, sekarang kita lihat manfaat penting adanya perencanaan anggaran yang baik. Karena tujuan yang ingin dicapai telah ditetapkan atau dirumuskan, maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektivitas dan efisiensi setinggi mungkin. Dapat untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi-koreksi atau penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin. Kemudian dapat mengidentifikasi hambatan yang timbul dan mengantisipasi secara terarah. Kemudian yang terakhir adalah dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terarah dan tidak terkontrol. Nah, ini keuntungan perencanaan anggota. Pertama, menyusun anggaran merupakan kekuatan manajemen dalam menyusun perencanaan.
Kedua adalah anggaran dapat digunakan alat koordinasi berbagai kegiatan lembaga informasi, misalnya koordinasi antara berbagai penjualan dengan kegiatan produksi. Ketiga adalah implementasi anggaran dapat menciptakan alat untuk pengawasan kegiatan lembaga informasi. Dan keempat, berdasarkan teknik yang digunakan dalam anggaran, manajemen dapat memeriksa dengan seksama penggunaan sumber ekonomi yang memiliki lembaga informasi apakah dapat berdaya guna, ya, efisien dan berhasil guna seefektif mungkin. Kelima adalah pemakaian anggaran mengakibatkan timbulnya suasana yang bersemangat untuk memperoleh laba, timbul kesadaran tentang pentingnya biaya sebelum dana disediakan. Keenam adalah pemakaian anggaran dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat ukur prestasi suatu bagian atau individu di dalam sebuah organisasi lembaga informasi. Ketujuh adalah pemakaian anggaran dapat membantu manajemen di dalam pengambilan keputusan untuk memilih beberapa alternatif yang mungkin dilaksanakan. Misalnya membuat atau membeli, membuat atau menyewa, menolak atau menerima pesanan, ya, kemudian khusus mendorong atau mengurangi produk tertentu dan sebagainya. Keterbatasan perencanaan anggaran itu banyak sekali, ya, ada anggaran didasarkan pada estimasi, anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan-perubahan kondisi, anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila pihak terutama manajer lambat informasi. Kemudian semua pihak di dalam lembaga informasi perlu menyadari bahwa anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan fungsi manajemen atau menjudgemen manajemen, masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalaman. Sumber keuangannya itu ada anggaran dari badan induk, daftar isian proyek, bagi perpustakaan perguruan tinggi dalam tambahan diperoleh dari sumbangan wajib mahasiswa, iuran anggota, kemudian penghasilan jasa reprografi, denda atau buku yang terlambat dikembalikan, sumbangan pemerintah, sumbangan simpatisan perpustakaan, dan sumbangan swasta dan yayasan asing yang sudah bekerja sama dengan lembaga informasi tersebut. Jumlah besaran anggaran itu digunakan metode perhitungan per kapita ataupun perhitungan profesional atau metode terperinci, ya. Kemudian dalam metode profesional, anggaran perpustakaan sebanding dengan anggaran pendidikan atau penelitian dalam jumlah persentase tertentu. Biasanya 1-10% ya awal mula pengembangan perpustakaan. Kemudian pada metode terinci, setiap pengeluaran untuk perpustakaan itu diajukan untuk menyusun anggaran keperluan ini digunakan standar yang ada, disesuaikan dengan yang diperlukan di dalam lembaga informasi atau di dalam perpustakaan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan kita bisa berbagi, berdiskusi di luar jam perkuliahan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.